لا قدرة إلا بالصفا والسنة والسلام على الله آله الكرام والأسلام شون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف قدس الله سره إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل فاثني عليه بما هو أهله situ. Apabila disebut seorang puji atasmu, iza atlaqas sana, apabila melepaskan mana menyebut oleh seseorang atas kamu dengan pujian yang berbagai bentuklah, padahal tiada engkau patut mempunyai puji, padahal kita tidak lagi berkelayakan untuk menerima puji itu pada hakikatnya, sebab itu bukan milik kita, itulah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan itu dia kata haza haluka fi kulli waqt, dan itulah sebenarnya keadaan kau setiap waktu. Apa setiap waktu? Tidak layak menerima pujian maksudnya, sebab itu bukan daripada kita. Ya, kita memuji itu barang kita. Sekarang yang ada pada kita semua bukan kita punya, milik Allah Ta'ala. Kita boleh ibadat, taufik siapa bagi dia, hidayat siapa punya dia. Ya, segala-galanya dia, kita tak ada apa, kosong kan. Maka kalau begitu, apabila orang melepaskan puji atas engkau dan kita sedar kita tidak layak menerima pujian itu, maka pasni alaihi bima huwa ahlu, maka puji oleh kamu atas yang patut ia patut mempunyai puji, iaitulah Tuhan Allah Subhanahu Taala yang menutup aibmu. Manusia puji kita sebab apa? Sebab apa? Sebab apa orang puji kita? Tu sebut. Tu ada sebut apa? Sebab Allah Ta'ala tutup aib kita. Ketuhan buka aib kita, tak ada siapa nak kawan dengan kita. Anak-anak orang lain wabak anak. Jahat kita, lalai kita, degil kita, kan? Tak ada seorang nak puji kita kalau Tuhan buka aib kita ni. Semayang tak ada, khusyuk buat ibadat, lalai. Tak layak menerima pujian. Tapi Tuhan tutup kita punya aib tu sebab Tuhan puji. Ya, wah bagus. Sebab Tuhan tutup. Kalau dia buka tutupan tu, habis. Ya. Kalau ni sebab bau, tak ada bau paling busuk rohani kita punya. Rohani paling busuk bila rohani tak menghadap Allah Ta'ala. Itu rohani paling busuk lagi. Dan hati yang tak menghadap Tuhan tu busuk bau ni. Bila kata Tuhan buka tu, habis kan. Tak ada orang nak berkawan dengan kita. Tapi sebab apa tu? Tu tengok tu. Yang menutup aibmu. Allah Ta'ala yang tutup keaiban kamu. Kalau dia buka keaiban kita, tak ada orang nak berkawan dengan kita. Allah, Allah. Ya. Nanti orang kata ini lebay palsu. Ini lebay palsu. Semayang tak menghadap Tuhan. Kata Tuhan Maha Besar dan perut yang besar dunia. Kan? Kerana jikalau tiada ditutupnya aibmu, nasaya tiada berhadap padamu puji. Kalau Tuhan tak tutup aib kita ni, tak ada seorang pun yang nak puji kita. Jadi sebenarnya apa? Yang dipuji tu apa? Satir. Yang dipuji tu satir. Tahu satir? Penudung. Penudung tu yang dipuji. Kalau penudung tu dibuka macam, oh, bukan orang tak puji, orang bongkau lagi. Tak ada siapa nak lawan kita. Ya? Apa tak ada kat kita macam-macam kekurangan. Ana ala wallahu'alain wallahu'alam. Ya? Itu maknanya. Bermula orang yang mukmin itu, iaitu orang yang tiada melihat bagi dirinya mempunyai puji. Bermana orang mukmin yang sebenar, dia merasakan dia tidak layak dipuji. Itu orang mukmin. Kalau ada dalam kalbi hati dia rasa, aku ni patut dipuji, orang tak sebut nama aku, itu bukan mukmin kamil. Orang tak sebut nama dia, dia kecil hati. Anak kecil hati betul dia lah. Dia serama ke atas, anak duduk depan, dia tak sebut nama anak. Wah. Ada yang tak ni?
penceramah hebat tu. Ya, dia mengadu dengan anak lah. Dia kata, anak kecil hati ya. Sebab ceramah besar tu anak duduk depan, dia tak sebut berfungsi nama anak. Alah, gitu. Sian tengok kau. Ya, budak-budak itu ahli sufi panggil apa? Tufu liyah, kebudak-budakan. Anak ayam mata dene, kalau orang tengah nombor. Tuan anak ayam mata dene. Anak ayam kecil kan, mata dia sakit, bergair. Ya, ada titik mata. Ha, macam tu darab. Kalau kamu rasa kamu patut dipuji dan nak dipuji, tarap kamu macam itulah. Itu maksud dia. Kata. Sebab kita nak jalan ahlillah punya jalan, kita kena bubuh semat dalam kalbi kita. Kita tidak minat dikenal. Kita kena letak satu. Itu pancang besar. Aku tidak minat dikenal. Orang tak kenal lagi kita seronok. Itu kena letak tu. Kalau kita nak, aku nak terkenal, nak glamour, habis. Putus. Inkitab. Terpotong jalan makrifat dia dengan Tuhan. Sebab bila dia nak terkenal, bermakna kalbi dia sudah berpaling. Dia berpaling pada makhluk, bukan pada Tuhan. Maka dia jadi orang yang berpura-pura dalam ibadah. Wajah tu, tapi hati dia nampak lain. Wajah tu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Aku hadapkan kalbiku pada engkau yang pada Tuhan. Hati tak ada nampak lain. Ya, berhadap tempat lah, lain. Maka Tuhan jawab, kazabta, bohong kau Tuhan kata. Allah, Allah. Ya. Bagi kita lebih suka kita tidak dikenali. Jangan cari untuk terkenal. Itu racun ni maknanya. Racun dalam jalan makrifat. Kalau tak nak jalan makrifat tu, jangan cerita lah. Tu rasa dia. Dan nak cari jalan makrifat sebenar dengan Tuhan tu dia. Tu racun besar tu. Ya, suka dibesarkan. Suka dipuji. Suka diangkat. Suka dimuliakan. Itu semua dipanggil karut. Entah ni. Tu kerja karut. Allah. Jadi bermula orang mukmin itu, iaitulah orang yang tiada melihat bagi dirinya mempunyai puji atasnya. Mana dia merasa dia tidak layak dipuji. Bila orang puji dia, dia akan merasa ini adalah cantiknya tutupan Allah ke atas dia. Kalau Tuhan tak tutup, Tuhan buka, tak ada siapa nak puji. Itu maksud dia. Maka apabila dilepaskan Allah Ta'ala lisan seseorang memuji atasnya, tiba-tiba ada insan memuji dia dengan berbagai-bagai pujian, lapas dan sebagainya, padahal tiada ia ahli bagi demikian itu. Dia merasa kata dia tidak ahli. Maka sahagianya dikenalnya hak kita ala bagi ahlinya. Ya. Bagi sahagia dikenal bahawa puji ini milik Allah. Maka puji ia atas Allah Ta'ala. Ya, bukan atas dia. Yang mempunyai puji supaya ada ia demikian itu, syukur akan nikmat. Ha. Sebab sekarang daripada doa yang disuruh kita baca bila orang puji kita apa? Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun wala tu'akhizni bima yakulun. Baca doa tu. Kalau orang puji kita baca tuan. Allahumma inni Allahumma ja'alni, ya Allah, jadikan aku khairan mimma yazunnun, lebih baik daripada apa yang disangka. Sebab orang puji kita tu sangkaan, bukan hakikat. Ya, manusia puji kita sangkaan, sangka, zan, bukan apa, bukan yakin. Sebab dia tak tahu batin hati kita ni bersih ke tidak. Dipuji tengok luar, wah cantik, pakaian macam orang saleh, lalu pun dipuji, wah bagus. Dia tengok luar, dalam tak tahu buka rat macam mana. Jadi oleh kerana itu letakkan zan. Sebab dia kata Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun, zanna yazunnu. Mana yang di zan saja. Ya, jadikan kita lebih baik. Minta Allah jadi kita lebih baik apa yang dia sangka kepada kita. Kemudian wala tu'akhizni bima yaqulun, dan jangan engkau ambil salah dengan sebab pujian mereka. Mana dengan sebab dipuji, jangan kita tersalah terjun ke dalam neraka wal a'yazabilah. Itu maksudnya. Jangan sebab dipuji kita datang riak, ujub, semua takabur, ego, tengah neraka tempat di wal a'yazabilah. Itu maksudnya. Ya, itu doa begitu. Mana kita jangan terperangkap dengan pujian orang itu dia. Dan alas sengah mereka itu apabila dipuji ia, maka katanya dalam doanya, hai Tuhanku, jadikan olehmu akan kami kebajikan daripada yang sangka oleh mereka itu. Itu ya, jadikan aku lebih baik daripada apa yang disangka. Itu maksudnya lebih baik. Kemudian jangan engkau seksa akan kami ya dengan sebab yang dikata oleh mereka itu. Mana jangan dengan sebab pujian mereka kita terseksa.
Seksa sebab apa? Seksa sebab orang salah. Mana jangan kita jadi salah dengan sebab pujian orang. Itu maksudnya. Wala tu'akizni bima yakulun. Ha, tu. Dan ampun olehmu bagiku. Ya. Wa'ufirli. Ya. Malah. Tak nama malam. Ampun olehmu akan aku barang yang tiada diketahui oleh mereka itu. Ya. Dan barang yang dikata oleh mereka itu. Jadi maknanya kita minta ampun kepada Ta'ala, barang ni tak tahu. Apa dia tak tahu? Apa tuan? Apa yang dia tak tahu? Kesilapan kita lah tuan-tuan. Keaipan kita dia tak tahu. Sebab tu dia pun dia puji. Kalau dia tahu dia nak puji. Tak puji. Sebab dia tak tahu tu dia puji. Jadi yang dia tak tahu tu kesilapan kita. Jadi kesilapan kita tu kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Eh? Ha, tu maksudnya. Ada jalan sufi dan bersih cantik dan adab dia tinggi gitu. Kalau ada syariat betul-betul orang puji, wah terangkan, ada minta dipuji pun ada. Ya, dan dia cara macam mana diminta orang tepuk tangan, bujilah tangan, bagi tangan, bagi penumbuk orang tu. Tak pasal-pasal bagi tangan. Ya, makna dia bercakap, ya, ajak orang ke Tuhan, rupa hati dia dengan orang. Hati kita dengan Allah pun boleh tarik orang kepada Allah. Kalau hati kita dengan orang, macam mana nak tarik orang ke Tuhan? Kita sendiri tak sampai. Kan? Kaifa nadu nas ila Allah wa nahnu ba'idun min. Macam mana kau nak tarik orang ke kepada Allah? Kau sendiri jauh daripada Tuhan. Dan setengah daripada jauh Tuhan, bila kamu ikat kalbi kamu dengan makhluk, habislah jam itu. Allah Karim. Maka adalah kenyataan kata di dalam demikian itu. Ya, kepada yang telah dinyatakan oleh muallif, oleh tuan pengarang Sayyidina Atha'illah Sakandari radhiyallahu an dengan katanya apa dia kata, az-zuhad az-zuhad iza mudihu in qabadu li shuhudihim as-sana'ah minal khalq. Allah, dia kata jalan sufi tuan-tuan, masya-Allah, berlapis-lapis tuan-tuan. Peringkat-peringkat macam-macam bentuk ada ni. Fazuhad ataupun dia bubuh fazuhad, orang yang zuhud, zuhad ni tuan-tuan, orang yang lampau zuhud. Kalau zahid, orang yang zuhud. Bila digunakan zuhad atau wazan fa'alun sigha mubalaghah, mana orang yang lampau ya, bersifat dengan sifat zuhud. Iza mudihu, apabila dia ni dipuji oleh orang, inqabadhu, ya, bila orang puji akan dia, tu. Maka duka cita hati, hati dia tak sedap. Sebab apa? Ada syuhudihim as-sana minal khalq. Kerana pandang mereka itu puji daripada makhluk. Ada kata berlapis tu ni. Pada orang dah tamam pula, orang puji dia suka. Eh, pelik-pelik jalan sufi. Lapis pertengahan kalau orang puji dia takut. Kalau dia dah tamam tak apa. Sebab dia tak pandang orang, dia pandang semua dari Tuhan. Dia suka pula. Macam-macam sufi yang menang. Sebab tu dia punya lapis banyak tentang Allah. Allah. Sebab dia kata apa tadi? Inkabadu li syuhudihim as-sana' minal khalq wal-arifuna. Adapun orang yang arifun wal-arifun iza mudihu imbasatu. Ya, dia rasa seronok. Itu orang arif. Sebab apa dia seronok tu? Li syuhudihim zalik min malikil haq. Sebab dia pandang tu daripada raja segala raja. Siapa dia? Allah Ta'ala. Situ pula pandang dia. Jadi kita tengok macam-macam giar ada tuan-tuan. Giar orang salik macam ni. Giar orang sawasil macam ni. Dia lain. Ya, tak sama. Sebab apa? Martabat kedudukan rohani mereka berbeza, maka kelakuan mereka berbeza. Walhasil sepir besar dia apa? Angkat kalbi kamu dari makhluk. Itu sifat besar dia. Ya, lepaskan kalbi kita, jangan tertambat dengan makhluk, bawa dia selamat. Selagi kalbi kita ditambat dengan makhluk, maka khatar, bahaya besar. Tengok dia kata sini. Maka segala orang yang zahid itu, apabila dipuji orang, zahid dia apa? Orang yang sedang berjalan. Dia belum sampai kan ni? Ya? Ha, tu. Maka duka cita hati mereka. Sebab apa? Kerana pandang mereka itu puji dari makhluk. Sebab dia takut supaya dia jangan tergelincir di memandang makhluk. Maka adalah mereka itu terdinding daripada hak itu Allah Ta'ala dengan segala makhluk. Sebab orang zahid masih lagi mahjub kan? Kita nak duduk zahid pun kadang tak duduk lagi kan? Ya? Bayangkan tu.
Inna asyaddan nasi hijaban al-ulama wal-ubbad wal-zuhad. Sesungguhnya orang yang masih tebal hijab dia dengan Tuhan pertama al-ulama, Allah. Kita dengar bertakut kan? Sebab apa? Bila mereka beriktimad memandang ilmu dia, dia tak fanakan bahawa itu kurnia dari Tuhan. Ya. Yang kedua, al-ubbad ahli ibadah. Dia beribadat, dia rasa dia, dia tak nampak itu kurnia Tuhan. Mahjub. Wal-zuhad, dan orang yang zuhud ni. Ya, di mana dia tadi apabila dia memandang sifat itu daripada dia, dia masih nampak makhluk lagi. Sebab memandang kepada makhluk itu dia panggil hijab kamu dengan Tuhan, ya. Dan segala orang yang arif, orang yang benar-benar mengenali Tuhannya. Apabila dipuji mereka, maka suka hati mereka itu. Disuka dan, tapi bukan suka dengan makhluk. Kerana pandang mereka adalah puji itu dari Tuhan yang sebenar. Ha, situ tempat dia. Ya, dia memandang itu gerak dari Allah. Ha, bukan dia puji seronok dengan orang, tak. Dia seronok dengan itu, dia pandang dari Allah Ta'ala. Ha, bahawa dia cantik. Entah ni. Ha. Maka adalah mereka itu terdinding, mana mahjub daripada segala makhluk dengan hak. Ya, fahum mahjubun anil haqqi bil khalaq. Sebab apa? I'timadan ala qawlihi innal madha huwa zam huwa zabhu. Ha, jadi. Kerana bahawasanya madih, madah tu, puji tu ialah satu sembelihan. Orang puji kita tu kalau tak betul, kita macam orang sembelih kita. Ya, lillazi madaha indahu rajul. Ya, wa qawli sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang madaha indahu, yang telah muji di sisi dia, rajulan akan seorang. Maka seorang tu bila puji seorang, Rasulullah kata apa? Qata'ta unukat sahibik. Sungguhnya engkau telah memotong leher sahabat engkau. Sebab apa? Wa hazaran min an yakuna minan ladzina yuhibbuna an yumdahu bima lam yaf'alu. Sebab dia seronok. Mana orang yang kalau dia tak sampai taraf makrifat sebenar dengan Tuhan, bila kita puji, seolah-olah kita kerat leher dia. Sebab dia kena puji, dia hanyut. Kalau orang yang sudah arif, maka dipuji tak apa. Sebab tu Nabi pernah mengatakan pujian kepada Sayyidina Abu Bakar. Lau zina imanu Abi Bakr bi imanil alamin la rajat imanu Abi Bakr. Kalau ditimbang iman Abu Bakar ni dengan segala alam isi, lebih berat iman Abu Bakar. Nabi puji. Sedangkan di sini pula Nabi kata apa? Innal mah madaha huwa zabh. Bahawasanya pujian tu sembelihan. Tuan nampak sembelih leher dia. Maknanya taraf tidak sama tu maksudnya. Di situ ada dua taraf. Kalau dia sudah mantap, tak ada masalah. Kalau dia belum lagi, jangan. Ya, kita boleh bagi pisau tajam tu bagi orang yang sudah matang. Tapi jangan bagi budak-budak pisau. Pisau sembelih lembu bagi budak 2 tahun juga. Anak kan habis dia koyak, dia godok. Ya, sebab dia belum ke? Belum matang. Ada pun arif, orang yang dah matang. Orang yang dah matang itu orang yang reti memandang af'al asma' Allah Ta'ala. Itu orang yang matang. Kalau dia tak reti pandang asma' Tuhan, awsaf Tuhan, dia tak nak pandang lagi, itu belum matang. Sebab dia masih terikat dalam alam mulki. Orang yang memandang akan af'al asma' itu anda naik alamil malakut. Ya, alam malakut mana hati dia syuhud dengan asma, dengan sifat Tuhan. Jasad di sini, rohani di sana. Itu panggil orang yang matang. Orang matang kalau kita puji pun dia tak ada rasa apa kan? Sebab dia tak pandang diri dia, dia pandang semua af'al dari Allah Ta'ala. Itu pentingnya kita mendidik kalbi kita sampai dia jadi arif betul dengan Tuhan dia. Yang ini bahawa segala orang yang zahid dalam ghaibnya daripada Allah Ta'ala. Tengok tuan-tuan, zahid tu pun Allah. Kita nak jejak zahid pun, jejak tak jejak. Banyak kerja lagi ni tuan. Takut tak sempat ni malaikat maut sampai berat kerja. Ya, nak bersihkan dalam betul ni. Maka bila dipuji mereka itu, maka pandang mereka adalah puji itu dari makhluk.
Kalau dia boleh pandang puji dari makhluk, maka dia terhijab. Maka duka cita, ya, dia takut sebab takut dia rosak. Kerana bahawasanya mereka takut daripada lepas bahagian mereka daripada Tuhan. Maka orang puji dia senyap dekat, rosak dia punya habuan, dia tak ikhlas. Situ dia takut. Kerana jatuh mereka itu dalam terpedaya dengan demikian itu. Dengan puji, sebab itu dia takut. Itu benar dalam hadis tadi, lapisan pertama Nabi kata, ya, innal madha huwa zabhu. Ya, pujian itu ibarat sembelihan. Kata-kata unuk sahib. Soalan kau kat leher, saudara engkau. Bagi orang yang arif pula tak, dia pandang semua minallah. Habis, tak ada apa benda ni. Dan segala orang yang arif itu hadir mereka itu serta Allah Ta'ala. Hudur kalbi dia sentiasa dengan Tuhan. Maka adalah mereka itu tiada memandang lain dari Tuhan. Ya, la a'rif illahu. Aku tak kenal melainkan dia. Ya, tidak aku kenal, ya, melainkan dia. Siapa dia? Wallahu ta'ala. Itu tak apa entah ni. Maka apabila dipuji mereka, maka pandang mereka itu pandang basirah, mata dalam dia. Akan puji itu dari Tuhan, bukan dari orang. Maka suka hati mereka, dia bagi demikian itu. Ya, dia pandang, sebab itu dia pandang. Maknanya bila pandang kepada Allah, selamat. Kalau pandang pada makhluk, rosak. Itu jadilah. Ya. Maka nak kekal pandangan tu supaya top up dia dengan banyak zikir, ya. Kok mana pun sebab rasi Quran disebut zikir, rasi disebut zikir, zikran kasira, zikir yang banyak. Top up banyak, nur dia akan kuat. Bila nur kuat, dia mudah memandang dengan betul. Iza kasural azkar kasural anwar. Wa iza kasural anwar safat asrar. Wa iza safat asrar kana ma'allahi qarar. Bila banyak zikir, banyak nur. Bila banyak nur, maka teranglah sir dia tadi. Bila terang sir dia tadi, maka kana ma'allahi qarar, adalah ia dengan Tuhan dia tetap. Apa yang tetap? Hati dia tak berpaling kepada makhluk. Itu maksudnya. Kalau tak banyak zikir, bagaimana hati tak tetap? Bila tak tetap, orang puji dia terbalik. Orang puji dia terbalik, dia terbalik. Dia tak dapat pandang tembus hakikat ke atas. Sebab tu kok pusing-pusing mana Ibnu Ajibah kata kena banyak zikir. Kena banyak zikir. Sebab Quran suruh zikir yang banyak. Zikran kasirah. Maka ada dalam demikian itu bertambah-tambah dalam hal mereka itu. Siapa ada arif? Orang puji lagi dia nampak minallah. Dan dalam makam mereka itu. Kerana apa? Ghaib mereka dari diri mereka itu. Mereka sudah keluar dari diri. Ya, selagi dia tak keluar daripada diri dia, bahaya. Sebab kita kena keluar daripada diri kita. Iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau, engkau sampai kepada Tuhan. Di mana ambil itu? Tu hadis Nabi, la haula wala quwata illa billah, kanzun min kunuzil jannah. Itulah keluar diri. Maknanya kita keluar daripada memandang haul dan kuwah kita. Kita padamkan haul daya dan upaya kita dengan kita tumpu memandang haulillah wa quwwatillah. Allahumma inna nabra'u minha min haulina wa quwwatina wa natadi ila haulika wa quwwatika. Ya Allah, kami lepas daripada memandang haul dan kuah kami, dan kami berhadap dan bergayut kepada haul engkau dan kuah engkau. Itu doa para arif billah tadi. Dan adalah dalam yang demikian itu bertambah-tambah hal mereka itu. Siapa mereka itu? Arifin. Dan dalam makam mereka itu. Sebab apa tu? Sebab apa jadi bertambah? Kerana ghaib hilang, lenyap mereka dari diri mereka. Mereka asyik memandang af'al Tuhan dan tani. Allahumma ja'alna minhum. Ya. Allah. Bacalah doa tu. Selagi baca doa tu kan. Allahumma ja'alna min ahli tajar. Ahli tajarut ni lah dia. Arif bila ahli tajarut. Orang yang mujarradah. Kalbi dia dengan Tuhan. Ya. Allahumma ja'alna min ahli tajarut. Ya. Anil akwan. Tajarut anil akwan. An lil matruk. Maknanya hati dia kosong, meninggalkan daripada makhluk. Wajizib kulubana, dan sentaplah ya Allah daripada kalbi kami ini. Wajizib kulubana anin nazar, daripada memandang-mandang makhluk. Wasukun, dan terbelit kita tersambat seronok makhluk, minta Tuhan sentap. Pum. Bila dia sentap dia apa? Hatta yang kasyipalana anwarul muraqabah wal musyahadah. Sehingga terpancarnya nur muraqabah dan musyahadah akan Tuhan. Sampai. Pum. Dan maksud dalam hadis sahih, anta mudallaka annaka tara wa illam takun tara fa innahu yara.
Kau ibadat seolah kau lihat, kalau tidak kau kena rasa kau sentiasa dipandang lihat oleh Allah. Itu dia panggil muraqabah. Bawa dijejak tu. Bila dia rasa dengan Tuhan, selamatlah ia daripada perasaan rasa dia dengan makhluk. Ya. Selagi ada perasaan dengan makhluk, dia belum lagi. Dan makhluk ni bayangan. Kalau kita pandang makhluk, mana kita gila bah. Yang. Jadi banyak orang ni gila bah. Yang. Ya. Pandang Tuhan dengan pandang bayang. Ya. Makhluk ni membayangi. Apa membayangi? Dia menjadi dalil kewujudan Allah. Itu maksudnya. Bukan bayang macam bayang kita dengan Tuhan dan ni. Tu semua nak nampakkan misal dia. Dan segala orang yang arif itu hadir. Mereka itu serta ta'ala. Hadir mana? Hudurul qalbi. Hudurul ruh wasir. Ya, dengan Tuhan. Maka adalah mereka itu tiada memandang lain daripada Allah. Ma fi qalbi. Itu dah dia. Kita dah sebut banyak tu. Belum duduk lagi. Kalau duduk memang sah. Jadi wali dia tuan. Banyak kat kandang ni wali. Ya. Maka apabila dipuji. Ya, mereka itu, maka pandang mereka puji itu dari Tuhan. Maka suka hati mereka bagi demikian itu. Bagaimana memandang itu dari Allah. Ha, tu. Ya, ini rasa tuan-tuan ni. Rasa. Bukan perkataan. Perkataan banyak orang cakap. Tahu saya nampak tu ramai orang boleh cakap. Rasa. Bila rasa benda tak boleh nak cakap. Man zak zak man lam yazuk lam jadi. Siapa rasa dia rasa. Siapa tak rasa dia tak dapat. Ya. Ha, tu. Sebab bila ilmu rasa dia perlukan kepada apa? Mujahadah, riyadah wal mujahadah. Dan riyadah mujahadah nak buang rasa dengan makhluk, mesti rasa kebesaran Allah. Maka di mana sinaran nur merasa kebesaran Tuhan, til azkar dalam zikir lah. Ya, semua lapas zikir menunjukkan keagungan, kebesaran, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat. Bila kita tembak, 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 akhirnya apa? Hilanglah yang lain dia. Ah, situ baru dapat kunci berlazat dengan Tuhan apabila terpadam keperasanan dengan makhluk. Bawa dia terang keperasanan dia dengan Allah Ta'ala. Eh? Jangan buat tak perasan dengan dia. Tu guru saya cakap, kau jangan buat tak perasan dengan Tuhan. Oh, dia cakap mengemang melukum. Kau jangan berani-berani nak lupakan dia. Dia. Eh? Eh, wali-wali cakap dia tiga patah. Kan, eh? Kita ingat sampai mati. Kita bercakap masuk kanan keluar gigi. Eh? Ah, tengok. Kan? Allah Ta'ala. Dan adalah dalam yang demikian itu bertambah-tambah hal mereka itu dalam makam mereka ghaib. Sebab bertambah apa? Lenyap mereka daripada diri mereka itu. Hilang. Ya. Yang kau keluar daripada diri kau, kau sampai ke Tuhan. Ya. Yang ni ilmu sesat. Ambil dia lelong kat kedai kopi ni. Kau dah keluar daripada diri kau. Wah, kita kata keluar macam mana? Kau belum sampai. Bukan dia pun tak faham. Eh, ilmu sesat banyak, ilmu belayau panggil kan, eh? Dia layau kat kedai kopi. Wah, dia dapat kalam sufi, dia layau. Lepas tu orang pun terpinga-pinga dah. Kau belum sampai, padahal dia bukan sampai, faham pun tidak. Ya, yeah? Nak memaham kalam sufi satu hal dan nak duduk satu hal lagi, ya? Nak duduk hal dia. Dia perlu riabah mujadah. Maka adalah orang yang arif itu melihat segala lisan makhluk itu kalamil haq. Ha, tengok tu. Orang arif yang dibukakan nur marifat dengan sebenar, dia nampak gerak kalam makhluk itu ialah kalamil haq. Mana kalam yang digerakkan oleh Allah. Bukan kalam sifat kalam Tuhan duduk kat makhluk. Kau silap faham belakang. Syirik belakang. Mana ada sifat Tuhan duduk di makhluk. Sifat Tuhan qadim. Ya, sifat kadam kalam tu qadim. Mana boleh duduk pada zat yang hadis. Tak boleh. Jadi maksud dia tu mana? Itulah kalam yang Tuhan gerakkan maksudnya. Ya. Ha, tu. Maka puji mereka, puji bagi Tuhan mereka itu. Kerana puji perbuatan itu kembali bagi yang berbuat. Ha, tu. Ya. Oh, cantik betul lukisan ni. Oh, patutlah harga dia RM50,000. Ha, jalan dia. Jadi kita kata cantik tu, ya, dipuji mana tu? Tu sain bawah. Orang kalau kaki melukis kan, dia tengok cantik, dia tengok sain tentang ni. Dia kenal sain. Kau berapa lukisan awak beli? Saya beli RM30,000. Dia tengok sain bawah. Ha, patut pun. Dia kenal tu. Siapa yang yang buat tu? Pelukis handalnya. Ya. Jadi dia tengok pada lukisan, dia nampak tuan dia ni. Oh, hebat betul ini. Ah, ha, tuan ni. Ya. Jadi begitulah kita tengok pada makhluk, kita nampak di belakang. Siapa dia yang mengatur? Dia. Ha, tu.
Hasil bahwasanya orang yang arif itu tiada memandang ia perbuatan melainkan bagi Allah Azza wa Jal, ya. Itu yang kita nak suruhkan tuan-tuan, nak kikis hijab dia, dia nampak betul. Maka apabila dipuji, ia suka, ia bagi demikian itu. Sebab apa? Kerana pandangnya puji itu dari Allah, bukan dari makhluk. Gerak dari Tuhan. Ha, situ tempat dia, dia beza. Kalau kita pandang sebab daripada makhluk, tetap betul dan kewasaan. Dia sepir besar dia, padamkan pandangan makhluk. Padam bau terang, kunci bau terbuka. Terbalik kan, kita padam gelap, tak, padam bau terang, padam apa? Padam pandangan makhluk, bau terang pandangan kita dengan Allah. Itu maksudnya kunci kalbi kita dari berhadap makhluk, terbuka luas kita dengan Allah. Kama la yuhibbul al-amalul mushtarak la yuhibbul qalbul mushtarak. Bagaimana Allah Ta'ala tak suka amal tu disyirik, disekutukan, begitu juga hati kita. Dia tak mahu kita sekutu lain. Menghadap ke tempat dengan dia, baru dia buka. Ha, tu. Dan orang yang zahid itu kerana berdirinya serta aghyar. Ya. Orang yang zuhud tadi dah apa? Dia masih lagi nampak aghyar makhluk lagi. Maka duka cita hati takut terpedaya. Beriwan puji kata, astagfirullahalazim. Apa-apa dia takut? Sebab hati dia belum tamakun dengan Tuhan. Hari bila dia senyum, dia puji kan? Sebab dia senyum apa? Dia nampak perbuatan Tuhan. Bukan dia senyum seronok orang puji kan? Ya. Dan kerana inilah adalah memandang puji dari makhluk itu dinding dengan makhluk Allah. Tiada terurai ia daripada mereka itu makhluk. Kesalahan orang yang arif, maka bahawasanya telah dibukakan baginya daripada tamam tauhid. Ya, ha, tu. Terbuka bagi dia makam tauhid, makam tu. Apa makam tauhid? At-tauhidul khas ni. Tauhid dengan apa? Zab, wijudan, syuhud walakyan. Bukan tauhid bidalil wal burhan. Itu peringkat awam. Eh? Ini tauhid dengan zab, wijudan. Tuan buka kan. Maka jadilah ia tiada harakat dan tiada sukun. Mana orang yang arif, dia tak merasa gerak diam dari dia. Semua dirasa dari Allah Ta'ala. Kita semayang tadi kan, kita qiyam, rokok, i'tidal, sujud, sampai salam. Kita rasa kita ke? Atau afan dia? Rasa eh? Ha. Tosak jawab lah masing-masing rasa. Kalau rasa ana lagi waktu belum ni jauh ni. Ya. Bila dia karam dia sap diangkat. Sebab tu arif bila diangkat dia takbir, hati dia urut zikir Allah, mi'rat terus. Karam, selap, lazat dia semayang. Sebab dia semayang tak berasa kan? Dia dengan Tuhan dia. Ya. Ha. Barulah dia sempurna, mana dia riak ujub semua bila sudah dia bersedap dengan Tuhan. Kesedapan dengan Allah membakar kesedapan yang lain. Selagi ada kesilapan yang lain, mana dia belum dapat sedap dengan Allah. Itu disebut bi fal yafrahu, dengan aku naklah kamu bersedap, seronok, gembira dengan Tuhan, bukan dengan makhluk. Dan tiada daya upaya baginya melainkan dengan tolong Allah Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Itu dia duduk makam tu. Sebab nihayah ilmu al-haqiqah ilah maqamul hauqalah. Kemuncak ilmu hakikat tu makam la haula wala quwata illa billah. Betul-betul rasa kan ni. Sebut banyak ah, ingat kita sebut dah beribu kali kan ni. La haula wala quwata. La haula wala. Apa la haula? Tuhan sebut je, orang sebut. Yang kau dah duduk tak betul makam la haula. Kalau dia duduk betul makam la haula, confirm dia fana anan. Ya, apa mana fana antabdu wa azamatillah, terserlah dalam cermin kalbi dia azamah kebesaran Tuhan. Bila terserlah terbakar yang lain kan. Dia masuk alam ni dia akan ada nur wan nar. Ya. Dia masuk makam ni dia ada dua nur wan nar, nur cahaya dan nar membakar. Bila cahaya makrifat masuk sab dia bakar segala kelalaian. Pum. Berseronok berlazat dah ia dengan Tuhan. Allahumma ja'alna minhum. Situ je tajuk ni tuan-tuan ni besar ni. Ya. Ha, minta lah bulan-bulan puasa ni membangun malam minta, ya Allah, kau tariklah kalbi ku menghadapmu. Ya, dan bukalah futuhat makrifat yang sebenarnya. Ya. Insya-Allah keberkatan Ramadan al-mubarak, ya. Allah habis. Kemudian melainkan dengan tolong Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi yang amat besar dengan kebesaran azamah dia, ya. Kemudian dia kata pamata kunta iza ataita basataka al-ata ila akhir. Setin besar ni. Wallahu a'lam. Tanda tu. Mudah-mudahan kalau panjang umur, jumpa lagi selepas Ramadan raya. Selamat berpuasa dan hari raya. Maaf zahir batin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin. Allahumma ighfir lana wa sallim. Inna khairat anta. Alhamdulillah.
Ya Karim ya Rabb. Allahumma